yang kemudian dalam mimpinya dia melihat keadaan di hari kiamat. Keadaan yang genting, keadaan yang heboh, menakutkan. Dia melihat orang-orang semuanya berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad. Salaman kepada Nabi Muhammad. Meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Yang mimpi berjalan juga ikut bersama mereka untuk ngantri bersalaman dengan Nabi Muhammad. Sudah sampai gilirannya ini untuk bersalaman, sudah mengulurkan tangannya, Nabi Muhammad malah menarik tangannya di sana-sana. Ya Rasulullah, akan ana sama dengan yang lain, umatnya Nabi Muhammad. Ente tidak ada hubungan dengan ana. Kenapa ya Rasulullah? Karena ente tidak pernah salawat sama ana. Bangun dari mimpinya, langsung semenjak itu dia banyak bersalawat kepada Rasulullah. Sampai beberapa waktu sudah banyak salawatnya, mimpi lagi dan bersalaman dengan Nabi Muhammad. Sekarang ada hubungan antara aku dengan anda, karena anda sekarang sudah banyak bersalawat kepada aku.